Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini gue gak main My Restaurant dulu. Seharusnya ini hari Jumat tuh main My Restaurant, tapi gue mau main Universal Time dulu ya teman-teman ya. Killer Queen Dai 3 no Bakudan Baitzer Dust. Oke teman-teman, sorry ya gue lagi pengen main Universal Time. Sebenarnya hari ini tuh jadwalnya untuk main restoran, tapi gue lagi bosan main restoran, jadi gue pengen main ini karena ada update terbaru dari game ini teman-teman, yaitu adalah Master Ultra Instinct ya, yang gue pakai sekarang nih, atau MUI. Siapa tim MUI? Ketik di bawah tim MUI yoi. Udah kayak apaan aja anjir, tim MUI udah kayak kampus ya. Oke, okay, jadi untuk mendapatkan MUI ini nih cukup susah teman-teman. Kalian mesti mencari Dragon Ball, di mana Dragon Ball itu chance-nya itu kecil banget. Dia tuh cuman 1/200.000 teman-teman. Cuman dia setiap detik nge-spawn ya. Jadi ya sebenarnya dibilang langka juga nggak terlalu langka, karena dia setiap 1 detik sekali nge-spawn ya teman-teman ya. Tempat ini rusuh banget sumpah teman-teman. Lihat ya, semua pakai lagu ya, dimana gue gak mau ada lagu-lagu ya, kena copyright gue. Tolong jangan lagu-lagu lah ya. Gue dapet sesuatu coy. Holy Diary. Tadi sebenarnya udah dikasih sih sama si Fakri-Fakri itu. Wih, makasih yoi. Gue nemu sesuatu lagi coy, Holy Diary lagi ya. Ini ngesponnya berapa lama sih? Kayaknya Holy Diary sering banget dah. Udah dapat berapa ya orangnya hari ini ya? Tadi gue dikasih sama si Fakri satu, terus sekarang nemu lagi gitu di jalan kan, mantap luar biasa gitu. Thank you banget tadi untuk Fakri yang ngasih ya. Oke kita lanjut lagi deh. Jadi skill pertama dari Master Ultra Instinct yang paling enak terbang ya, fly. Flynya bener-bener fly cuy. Fly ya, fly. Bebas tuh kalian terbang muter-muter di udara bisa cuy, mantap sekali nih. Enak cuy ya, dan kecepatannya pun gak cepet-cepet banget. Apaan lagi tuh? What is this? Perseverance gue dapat lagi cuy. Apaan sih ini perseverance, buat apa sih? Ini buat apa sih? Ah, perseverance buat apa sih? Gue penasaran dah. Kayak ada hati warna ungu gini, gue ngerti. Katanya buat jadiin gaster ya. Oh gitu. Mungkin kita kumpulin aja kali teman-teman ya, nanti kita jadiin gaster ya. Gue punya ya gaster? Kayaknya gak punya deh. Coba gue cek dulu ya, gue lupa cuy. Gaster, gue punya gak ya? Sekalian kita lihat stand kita apa aja ya. Gak punya cuy, gue punyanya Suns, Zenith, Cars, dikasih sama si Kawaki kalau gak salah. Star Platinum OVA gue punya. Tadi gue dikasih Holy Diary sama si Fakri, gue langsung jadiin Star Platinum OVA. Sama Sakuya kemarin gue dikasih siapa ya? Gue lupa cuy, Sakuya gue dikasih siapa ya? Sakuya gue dikasih siapa cuy? Kalau lu ngasih gue Sakuya tolong komen di bawah ya, biar gue tahu ya. Zenith gue tahu gue dikasih Algi kemarin malam. Suns gue bikin sendiri, karena gue dikasih Bond juga sama orang gue gak tahu dari mana. Sumpah gue tuh di game ini semua dikasih semua. Enak banget ya jadi YouTuber ya. Kalian pasti mikir begitu kan, tapi enggak cuy. Nyari duitnya juga susah ya. Kita lanjut cuy, ngapain sih malah ngomongin yang lain, lanjutin gitu Master Ultra Instinct ya. Sorry, ditonjok ntar gue sama kalian. Oke kita lanjut cuy. Jadi skill pertama tadi terbang, skill kedua yang gampang-gampang ya, dodge. Skill ketiga teleport, pencet V. Tuh kayak gitu ya. Teleport, ini kalian teleport kemana aja bisa cuy, cuman ada batasnya ya, sama kayak time skip sih. Coba ke situ bisa gak? Oh bisa ya, jadi ya ada batasnya. Dan gue nyangkut sekarang, tolong. Tolong, oh bisa. Dan dia cooldownnya nyangkut di tembok sekarang, gue tolong. Oh tolong. Oh enggak, bisa. Kok oh, cek-cek kan bisa nyangkut-nyangkut gitu, anjir lucu ya. Oke jadi ya skill begitu. Lanjut lagi ke skill yang E. Skill E itu dia kayak terbang, gak terbang juga sih, kayak ya kayak gini nih. Tuh gitu ya, damage-nya 100 sih, 100-an segitulah. Oke lanjut ke skill kedua, yaitu adalah R nih, yang paling gue suka nih R nih ya. R itu ya kayak teleport, tapi abis itu kalian mukul musuh kalian ya. Tuh kayak gitu ya. Gak sakit-sakit banget sih sebenarnya sih, tapi ya lumayan lah. Lumayan lah ya, daripada gak ada sama sekali gitu kan. Boom. Gila skill yang E nya sakit amat ya, sampai 200 damage-nya loh ke si Hellcourt loh, gila. Lanjut cuy, ke skill yang F dulu kali ya, Kamehameha ya. Sorry, men, gue salah nyebutnya. Gue nyebutnya Kamehameha, salah. Oke, sorry. Ampun, Suhu. Ampun, Bang Jago. Bercanda. Jadi itu yang namanya yang bener adalah Kamehameha ya. Cuman di sini aneh, teman-teman. Kamehameha-nya tuh deket gitu ya. Jadi dia tuh kayak teleport dulu, abis itu baru Kamehameha ya. Nih, kita lihat nih. Ke siapa ya? Si... Ini polisi deh. Itu tuh, Seprenas. Hah!
putus. Aneh ya, kenapa nggak langsung gitu? Kenapa nggak langsung? Maksud gue kenapa nggak langsung kamehameha gitu? Jadi dia mesti teleport dulu, baru kamehameha gitu. Bisa nggak kena soalnya teman-teman. Gue udah coba ya, kalian bisa kena, bisa nggak kena gitu loh. Dan itu bahaya kalau misalnya kalian pakai untuk ngelawan Dio gitu ya. Waduh, Dio itu kalian deketin meninggal langsung, cuy, meninggul kalian. Kita coba lagi deh. Kamehameha! Tuh nggak kena kan yang itu kan? Padahal tadi gue ngarahinnya ke si balikin akunku, tapi nggak kena cuy. Yang kena malah ke si itu. Aduh, itu skill selanjutnya lagi tuh. Jangan dulu ya. Udah ke itu tuh sama kalian tuh. udah bocor tuh ya. Aduh. Oke, kita lanjut dulu ke skill selanjutnya, yaitu adalah Spirit Bomb. Ini bakal ada lagunya, jadi mungkin gua akan diem. Soalnya kalau misalnya kena copyright, gua bakal mute, oke? Jadi jangan marahin gua kalau tiba-tiba, kok enggak ada suaranya, Bang? Copyright artinya ya. Kita coba Spirit Bomb. Meninggal kayak semua dilempar spirit bomb ya, mati tuh harusnya tuh. Gua ngarin siapa tuh tadi? Itu tuh kayak gua ngerti deh, itu kayak auto aim atau apa gitu ya. Soalnya kalau gua pakai, itu dia kayak ngarahin sendiri gitu, teman-teman. Jadi kalian enggak bisa bener-bener ngarahin sih. Gua juga gak ngerti apakah emang begitu atau gimana gitu ya. Oke, lanjut dulu teman-teman ya ke skill selanjutnya, yaitu adalah ini bukan skill sih, masuknya apa ya? Kayak buff mungkin ya. Awaken namanya tuh, kayak gitu tuh ya. Tadi kalian udah kebocor tuh, udah ke spoiler ya. Ini bakal ada lagunya lagi, jadi gua akan diem ya. Kita coba ya, awaken. Gua awaken semua, awaken cuy. Dan itu ini sebenarnya ada lagunya ya, kalau gua deketin ya. Udah cukup. Nah, copyright ntar gua ya. Jadi kalau kalian awaken, darah kalian jadi, lihat tuh, 1000 ya, darah kalian jadi 1000. Damage kalian naik 1 kali lipat, 1,5 kali lipat kalau nggak salah ya. Kalau gue salah tolong dikoreksi. Lalu terbang kalian jadi, cepat cuy, cepat tuh. Terbangnya cepat banget ya, terbangnya cepat banget. Nih enak-enak banget buat nyari-nyari barang nih. Terbang begini nih, terbang ya. Lalu, apa lagi ya? Tuh, kayak, aduh nyangkut lagi gue, tolong gue teleport nyangkut ya. Gue nyangkut cuy, teleportnya cuy. Waduh, nyangkut. Kocak gitu, suka nyangkut ya. Lompat kalian jadi tinggi tuh ya. Ya, awaken lah ya. Ya, kayak super saiyan gitu lah ya. Kalian ngerti lah ya. Oh ya, gue lupa cuy. Dia tuh ada pasifnya cuy. Di MOE ini dia tuh punya kayak pasif gitu ya. Nih, gue suruh mereka hit gue ya. Hit gue. Pukul biasa. Nah, kalian lihat kan, padahal gue nggak nyerang cuy, tapi darah mereka berkurang gitu. Jadi pasifnya tuh dia punya kesempatan 1/3 untuk counter attack tanpa kita nggak ngapa-ngapain cuy. Jadi kalian diem aja tuh dia bakal keserang gitu ya. Padahal gue nggak ngapa-ngapain, sumpah, gue diem doang. Dia tuh punya pasif kayak gitu ya, dan itu berguna banget sih sebenarnya. Oke, teman-teman, jadi itu dia ya untuk MUI atau Master Ultra Instinct. Dan untuk tier sendiri dia SSS+ luar biasa, the best emang ya. Master Ultra Instinct cuy, ini dapetinnya memang gak gampang sih. Gampang-gampang susah sih sebenarnya ya, soalnya Dragon Ball-nya itu 1 detik sekali nge-spawn sebenarnya, cuman change-nya 1/200.000, itu chance-nya sih luar biasa loh, kalian nyari susah banget ya. Oh ya, gue lupa ngasih tahu, kalau kalian udah pindah Dragon Ball, kalian pakai ke Hamon ya. Jadi kalian butuh Dragon Ball sama Hamon kalian bisa beli di shop di mana? Nah, itu tuh. Shop. Oh, sebelah sana ya. Shop itu kalau enggak salah Hamon tuh harganya cuma 50.000 deh. Kalau enggak salah ya, kita lihat ya. Hamon tuh kalau enggak salah 50.000 deh. Ya, Hamon cuma 50.000 ya. Ini ada All Might, anjir, All Might mantap enggak sih? Gue beli ini All Might. Ya, untuk Hamon harganya cuma 50.000, jadi sebenarnya murah gitu kalian mau ngedapetin ya. Murah cuy, cuman nyari Dragon Ball sama Hamon udah jadi Master Ultra Instinct yang katanya OP banget ini ya. Katanya sih sekarang lagi OP gitu, karena ininya nih yang OP nih, Spirit Bomb yang lagi OP ya.
meninggal langsung Taneki. Kaneki langsung meninggal. Yang lagi OP tuh itu sebenarnya teman-teman. Yang lain-lainnya gue nggak tahu siapa yang OP. Itu doang sih kayaknya. Soalnya baru di nerf lagi ya. Aneh nih game. Jadi dia baru di rework gitu Master Ultra Instinct-nya. Langsung di nerf lagi gitu. Lucu kan? Oke, teman-teman, jadi itu dia untuk Master Ultra Instinct ya, teman-teman ya. Cara dapetin tadi gue udah kasih tahu. Lalu skill-skillnya juga udah gue kasih tahu. Ya kalian semangat-semangat lah ya teman-teman ya untuk ngedapetin Dragon Ball-nya. Lebih baik beli VIP sih karena harganya cuma 50 Robux kan. Murah cuy, itu murah sumpah. Duit jajan kalian aja lebih banyak kali. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.